Ya, kata-kata Mas untuk hari ini. Kata-kata yang penting, selamat sampai tujuan. Oke, siap. Hati-hati Mas. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pada sore hari ini saya kembali lagi ke Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini suasana Terminal Pondok Pinang sore ini cukup ramai nih dari calon penumpang ya. Dan itu di depan saya udah ada Base Premium Regal Reborn. Di sebelah sini ada Base Premium Luna. Sebelahnya ada Gapura Ning Rahayu. Wah, ini Base Premium pasang 2 unit sore hari ini, mantap-mantap nih. Di tengah-tengahnya itu ada PO Ramayana. Wah, ini suasana di shelter ruang tunggu cukup ramai dari calon para penumpang. Mantap ya. Ini bis-bisnya belum pada datang sepertinya. Sekarang jam 16 lewat 51 menit. Suasana udah cukup lumayan rame nih. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan ini teman-teman masuk Rosalia Indah MHD 163, ini tujuan Palembang. Dan di sebelah sini juga ada Rosalia Indah SHD 387 dengan tujuan Madiun. Dan itu di belakang Rosalia Indah masuk Bima Setia SW 001 Akasan Trimbeling. Dan ini juga ada PO Raya tujuan Solo Semarang ya. Wih, cakep nih, double decknya Bima Setia SW 001 dengan tujuannya Wonogiri. Ini start awal kalau nggak salah dari Cilengsi nih ya. Nah, ini teman-teman masuk kembali PO Sahala Ratu Sima Alex Rins. Wis, asli ini cakep banget ya. Ini boleh dibilang artisnya PO Sahala nih. Wih, cakep tuh. Jadi PO Sahalanya setelah naikin penumpang langsung diberangkatkan kembali. Kalau PO Sahala nggak pernah lama ya masuk di Pondok Pinang. Dia lebih lamanya di Pasar Jumat ngetemnya. Ini langsung diberangkatkan dengan tujuannya Jepara. Nah, ini teman-teman masuk unit Mulyo Indahnya XTJ Dom. Ini Mulyo Indah X-nya STJ ya. Nah, itu nickname Dom-nya masih kelihatan banget. Wis, makin rapi ya. Makin glowing ini. Masih cakep banget ini Mulyo Indah X STJ Dom. Wah, ini Mulyo Indahnya nggak lama ya, langsung diberangkatkan kembali X-nya STJ Dom. Asli ini masih cukup ganteng nih unitnya.
Disusul Bima Setia juga diberangkatkan ini untuk tujuan arah-arah Wonogiri Purwantoro. Double deck ya. Ya pokoknya untuk tujuan arah-arah Wonogiri Purwantoro Batu ini cukup dimanjakan dengan unit-unit, banyak unit-unit premium. Semakin banyak pilihan ya. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini teman-teman, masuk ke STJ ini. Ini terjadi keterlambatan. STJ jam segini baru masuk ini. Nggak tahu nih efek macet atau gimana ya. Ini telat masuk di Pondok Pinang. Sampai jam segini ini baru masuk ini. Sekarang jam 21.53 menit. Udah hampir jam 10 malam ini. Baru masuk di Terminal Pondok Pinang ini. Ini yang masuk ternyata unit bermesin depan Mercedes-Benz OF1623 dengan nicknamenya STJ Torin. Wah, ini telat ya, sampai tengah malam baru masuk. Ini kasihan juga penumpang udah nunggu dari sore nih. Ya, semoga kedepannya STJ ada sedikit perbaikan di jadwal ya. Ini sudah cukup malam baru masuk di Pondok Pinang. Ini cukup banyak penumpang yang nunggu dari sore nih. Calon-calon penumpang STJ nih. Jadi di Terminal Pondok Pinang nih hanya tinggal para penumpang STJ nih yang belum diberangkatkan. Dan ini STJ-nya baru masuk. Sampai jam 10 malam nih. Jam 10 kurang ya. Baru masuk di Terminal Pondok Pinang. Dan ini kelebihan mesin depan Mercedes-Benz OF1623. Ini muat motor cukup lumayan dan bagasinya juga cukup luas banget. Ini calon-calon penumpang udah dipersilahkan masuk nih. Cukup lama ya nungguin dari sore nih. Kasihan juga, semoga ada sedikit perbaikan nih untuk jadwal STJ biar nggak terlambat sampai larut malam nih. Dan penumpangnya juga cukup banyak ini. Ini sih bisa langsung full seat nih dari Pondok Pinang nih. Cukup banyak nih penumpangnya. Oh, ternyata yang bawa STJ Torin ini Mas Dani Tato nih. Telat macet atau gimana, Mas? Oh, macet di mana nih, Mas? Palimanan tadi. Oh, Palimanan ya. Wah, ini. Iya, benar. Cuma kasihan juga nih penumpang nunggu dari sore nih. Sebelumnya kan ini enggak putar balik, terus ada yang teropong suruh putar balik. Oh, gitu. Oke, ini ngisi kemana nih? Seri T. Waduh, ini kabarnya Rubia gimana nih, Mas? Lama nggak kelihatan. Dia di masih servis. Oh, lagi servis. Iya. Oke. Oke, Mas, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ini Mas Dani Tato nih bawa STJ Torin. Jadi telat ini karena terjadi kemacetan ya di Palimanan.
Weh. Oke. Mantap. Weh. Sering sekamar, tak sempat melamar. Wes. Mantap Mas Dani Tato still nih. Nih udah divariasi sama Mas Dani Tato nih. Nah itu di belakang juga ada kepetnya Harapan Hampa. Wis mantap mantap loh ya. Mas Dani Tato dengan ini juga ada stiker baru nih. Dekengan Pusat Asmara Hancur Selawat Meluncur. WD mantap mantap Mas Dani Tato nih. Wah ini ada kata-kata Mas untuk hari ini. Kata-katanya yang penting selamat sampai tujuan. Oke siap. Hati-hati Mas. Siap. Oke. Mas Dani Tato sekarang bawa STJ Torin. Ini ngisi seri T malam ini. Jadi terjadi keterlambatan karena efek macet di Palimanan ini. Ini udah persiapan diberangkatan lagi langsung Putrawalik. Dan penumpang juga full seat ini dari Terminal Pondok Pinang ya malam ini. Mantap, mantap. STJ Torin, persiapan diberangkatkan kembali ngisi seri T malam ini. Di balik kemudi ada Mas Dani Tato. Wah, auto dibikin kece nih STJ Torin sama Mas Dani Tato. Udah variasinya udah cukup lumayan. Di belakang juga udah ditambahin kepet-kepet variasi ya. Mantap nih. Walaupun telat, yang penting selamat. Nah, di sini juga ada unit Gumarang Jaya Maunjua Kelas. Ini baru nyampe dari Padang ya, Sumbar nih. Ini unit terbaru milik Gumarang Jaya. Cakep nih. Menggunakan sasisnya Mercedes-Benz 1626 automatic dengan SR3 panoramanya. Kembali diberangkatkan STJ Torin ngisi seri T malam ini. Oke, dengan drivernya Mas Dani Tato. Oke Mas, selamat sampai tujuan. Wah mantap, penumpangnya full seat dari Pondok Pinang nih, STJ Torin ngisi seri T.